Jika Tuhan berkendak, salawat kali salam dia salam kepada Tuhan Allah. Jadi Nabi Muhammad wa Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak di Pangan Masan Jadah Yana Dama Tepang Beli Sebabah Sasi Pakungkel Saat Kosna Direng Sakadap Ras di Popong Romarun Terima Alhamdulillah Sawal bagi kami mudah-mudahan pengawasan saya keren apa yuna amin. Oke, masalah musibah banyak di bangsa Indonesia saya kalangan di pengsekir nelayan mudah-mudahan pertamina pagi ulang petang ulang kelolaan bangsa dan daya kasrah banyawan mau menuju kami ya itu mau biasa ya mudah-mudahan itu biasa ras dari cangke ke jurnal sama sama mudah-mudahan saya bismillahirrahmanirrahim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim ala muslim khomsu hak sesama muslim ayat 5 berada di antarkan mana hak, mana kewajiban dari kewajiban mah sesuatu yang perlu digawe digawean dari hak mah sesuatu diterima jadi masing-masing punya hak muslim nuka hiji Ida lakit tahu pasalim alaihi dimana papangi urung salam berikut jeng jawaban Ida laka wajib dimana diundang urung hadir Ida masa pahamdol dimana yang bersih urung capikin hamdalah Waita Marido, Pak Ibu, di mana yang bernama ada di layar, di lombok. Waita Mantas, Pak Bang, di mana yang mau ada di jajak itu. Eta hak dipilih itu sakabe manusia Islam. Kaitan jenguluk salam, tak terus biasa dengan salam assalamualaikum jadi sebetulnya kalimat assalamualaikum adalah kata awalan untuk berjumpa jadi ketika pepangih jeung jalmi kepada muslim yang pertama diucap diungkap sanes halo mister tapi sebagai seorang muslim ucapkan assalamualaikum. Halo, keren. Halo, halo bos. Daripada halo bos, sebagai seorang muslim, saya kini ucapkan assalamualaikum. Nah, kaitan maca salam. Ari salam salam teh ismun bin asma'i ta'ala salam teh bagian daripada asma assalamualaikum sehingga salam bahasa salam kalimat nate assalamualaikum karena jawabnya alaikum salam barengane wau kesantos waalaikum salam salah jenah kumaha cenah ayeuna lamun anu papangihna teh kujeng nu biru nu pego teu jadi asa nyarios
Orang alhamdulillah biasa berucap. Iyo matur biasa nyos. Wa ta'jabu isyaratul ahwas, cukup isyaratna jalma anu penggok. Jadi sing paham ketika ayat kebiasaan nyarios untuk urutan ulah selama siapa setelah untuk urutan itu dia adalah salah satu itu belum salah dan terbiasa nyarios. Bahasanya saya gak ada assalamualaikum assalamualaikum tapi yang bukan assalamualaikum cukup tapi makhluk tetap kata assalamualaikum kita abdolah kalimah sekalipun berhadapan jadi sadar karena rikumah bahasa grammar bahasa lama bikin jaman bikin seul mungkin nanti dipayung assalamualaikum cocok. Masih naik apa harus sorakan? Apa tetap jangan salam tetap asal malaikat utama mana? Nah, nubibat disunat kenal siwat menjami menggunakan segat zaman. Jadi assalamualaikum sekalipun berhadapan dengan satu orang. Alasannya liadri malaikat karena arah malaikat. Jadi ayat malaikat. Sana sesuai kepada payungnya yang ini. Anu salah jenengan. Abdul nama tetep assalamu alaikum. Karena jawabannya wajah itu boleh maka keluar beserta meninggalkan mau coba nih assalamualaikum kurang masak keserepek waalaikumsalam nah sing temak wawoke cukup assalamualaikum waalaikumsalam asal tidak benar dan keserepek keserepek bahasa assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, ninggal ketua lu di nawalai tidak nawa gitu cukup waalaikum anu salah jenna paling akasa dibalikkan dibalikkan telain waalaikumsalam jadi lu dihilangkan nanti salamat wassalamualaikum kita kembali ke hukumna jajah muna assalamualaikum wassalamualaikum asal penggunaannya wassalamualaikum tetapi lamun dia assalamualaikum ayo nama dibalikin nanti tak berepeh assalamualaikum waalaikum lu salaman repeh tak etama lam yaji kecukup sabar lu salaman assalamualaikum waalaikum repeh lu tak etama lam yaji dalam salam baik dulu baik baca salam sahabat tunggu nama tunggu salam jadi sebentar oke kan jawab salam hukumnya padu akhir lalu berharapan seorang atau muri atau karena jawabnya wakti semuanya hukumnya padu akhir waalaikum sahabat ini wati murah waalaikumsalam
sunnah. Eta ngajawab salam hukumna teh rek bijil salam mah ti budak nu hilang atawa tilu weuleuh nu mabok. Mara kitu ge meureunan nu ka kumaha. Tetap kudu dijawab. Atawati istri tilini-lini numus demi pikaya ori ayah istri nunggulis balik oh beragil balik salah tilini-lini menunggulungkan dan jawab ulah tetap pun paru-paru kabur menjawab lu saat jenis wapak mencipanya ikan sayur asal hukumna paru kipayah ngejawab salah lalu ingkana saini ayat 2 jalami nete atau apa tepuluh kami itu no mubalik kipayu gak boleh jam semaliku tepuluh berau kami ini cerah sop aja mubalik buka dua kali supaya ayat rame kayak apa aja supaya mencari perhatian supaya tapi segitu pun kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhewai atau wajibnya mahal beas tapi salam kedua karek rai sebetulnya sing terai kami itu cukup sakura cukup rai kan berenang gambaran kurang penghormatan hari menghadap seorang assalamualaikum payunan seluruh tapi mengajaknya bisa letih terpaksa ngajawab sabah biangke cukup hukumna padu ipanya kaitan maca salam kumaha ieu masalah ngajawab salam aya jawab salam anu hukumna teh tegur dijawab layak jibu itu wajib pada dasarnya produs salam itu wajib ngajawab salam itu hukuman wajib ilah alaman pisolati jalan sholat tegur wajib ngajawab salam malikum orang ke sholat waalaikumsalam non panan sholat tegudu maca salam sahab etak salamnya lain bahasa bacaan sholat kecuali terakhir sekalian menurutnya awyak pun sublat atau bersibuk dahar itu dijawab walaupun tegudu itu wajib ayam nahu orang mencoba kekuatan kekudu dijawab atau apa yang lalu assalamualaikum karena lalu kekudu dijawab hau kiraan kita tahu orang terbaca Quran menuju mawas Quran ya simak orang lelaki assalamualaikum jawab-jawab tegur dijawab kita masuk saja memang pada dasarnya awalnya ya hukumna para dulu air lalu jawab salam sedih atau lucu ngaduna lengkap tarik ya. Moga masalah tulah ayo masalah itu tegur dijawab layak jitu wajib di atau lucu pikir lah waalaikum pikir aw kehumpatin atau berhumpat kotim berhumpat
ayah jemaah Jumat kaburangan masuk ke masjid. Assalamualaikum. Khotib biru ngajawab. Atau termasuk dari bapak yang nanti jemaah Jumatnya terlupa tegur ngajawab. Maka rekrut bapak sebagian di hiji daerah masuk ayah murokin ansitu wasmatu wa atimu rahimahullah. Bahkan ada yang terjemahkan sing sajama anu jum'ahna nyarios nalika khotib nuju khutbah maka eta jum'ahna laga hari hartosna laga teh wakil padilah jum'ah anu sampurna. So ayah dihiji dari orang pasti ayah nange tongkat gitu di lumbung aja kan? Sekaya ngomong-ngomong ngomong ngomong di jidah lama ya kan ngomong oh, dengan nama tapi dengan mereka ayah terperang awal talbiah awal baca talbiah menuju towa lai baik Allahumma la baik kok panggil jumlah walaikum haro pagi jeung bapa Waalaikumsalam. Terus teh. Awak kaw pipadilah jati insan atawa keuceun. Kurang hubungan digesek. Atuh maklum darajat kudu apa ngasan rodi gitu. Bahkan kau alat ini jimahi kerki kituan karena yang itu kan lu tetap rokok jumaah alaikum alaikum cantamatis alaikum dan perlu dijawab bahkan kau kan ilhaman kerdi wesek iya mah tegar bicen kerdi wesek ayo berusaha tepuluh diwala tepuluh diwala ternyata hal-hal yang berkaitan kecil kecil salah jadi kurang ada terang mana perlu dijawab kita yang salah. Ida salah alaih makhluk kita lalu alaih makhluk kita baca salah pakuluh wa'alaikum lalu salah lalu kita teh dan alaih makhluk jeung nasrani lalu kita terus assalamualaikum cekupe wa'alaikum pertanyaan nanti aja wahai ya jujur lil muslim ayat budaya nul kafir liyuk bilaha kola batu mihrabu nah unan jenafikan muslim mayangkan panangan nyepong kafir salam itu ya dan bisa salaman cek sama gadu alamak ya
salaman ieu teh sebagian pola baku. Berarti aya ulama anu ngamanan. Da sasalaman diplomasi di dunia perekonomian, perpolitikan juga penting. Itu salam diplomasi. Bahkan ayat ini layak itu modul yang dilengkapkan tidak ada ayu sopan temenaman yang kentangan dilengkapkan tidak ada ayu sopan lalu nggak maksud reku sopan lalu tujuannya reku sop jadi namanya hari jangka film ada daya perintah ini bahkan ketika yang disebutkan assalamualaikum kalimat lain assalamu tapi assalamualaikum asam keracun itu hari apa asam hari racun alaikum bikin alaikum maka jawabannya walaika pikeun anjeun tamah walaika pikeun anjeun kitu jawabna teh itu tetap bacaan sama anu salajengna Yusuf asalamu lillahi ma'abadihina pikir istri salamate ukur pikir istri deui jeung sawajan istri kecuali kalaki anu deundeun saya namanya oke kaitan utamana usopah nah kaitan dengan usopah kami umatnya tustahan usopah dari kopi disunatkan usopah ketika tepat-tepat jadi salam assalamualaikum bari jeung usopah tapi kasus ayeuna mah justru usopah jadi masalah ayo utama mana antara ngeulakeun musofa jeung dapur mah pasti kan ari musofa teh utamaan ari panyakit mah karena geus dipahami yen patepung teh adalah nempelna virus gitu maka dapur mah pasti Allah menjambil masuk nolak kemaksadatan lebih utama daripada ngadatangkeun kemas lahatan. Makana ari kira-kira ragu jeung bisi mas padap mah teu kudu musofa. Da bahasa musofa mah tustahab di sini. Da utama nama adalah mengucapkan salam. Assalamu anu salajengna yusahu takbir akbar ukbal musofah disunatkeun nyium panangan sabada musofah itu sabada musofah teh nyium panangan jadi sabaya disunat anu salajengna hasil pasunatan musofaha bimumasatil kapaini wa taqabbul akmal jadi musofaha teh kesempurnaan nyapa dua dampal panangan jeung sempurna digeung kek gitu hangat leuwih lain pol hayam 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 sieun gitu tapi utamana mah ketika di pencet gitu takobun teh kumaha pagegem
menggenggam. Karena ini nama dalam hati justru ada perubahan perilaku. Lupa yang lebih kaya raha. Karena ini nama dalam hati pertama kan distancing, tidak boleh berdekatan gitu kan. Justru sesalaman itu bahkan anu stengkeun di Facebook keur hanak-hanakna rame bareng apa meuhi mama aya nu sesalaman teh gambar teh gintik-gintik naon virus gitu. Jadi jelema teh mun geus yeuh teh gitu. Lamun kan ge pemahaman urang mah ya dapur mah masjid aula min jalbin. Memang saya sempurna. Karena ini tersebarah jadi pusat kan positif ayat ini seluruhnya 28 ribu hari ini karena ini positif ayat penurunan kan? Encan masih lantai kenapa ratus kan ya mudah-mudahan ya dan apa kita simpan ke seluruh pasien kan ya itu tentang bahkan tamam tahiyat alhamdulillah ayat hadis nabi kesempurnaan penghormatan itu adalah alhamdulillah megang tangan itu kesempurnaan jadi pun ayat tamu porojo dari cepong panang anak dari ngaduna itu adalah kesempurnaan penghormatan. Itulah gambaran perilaku seorang muslim. Memang hal sederhana itu, tapi kadang-kadang tidak apa-apa, esai tentang musyola. Jadi ketika musyola, dirinya teh ayah ngaduna bil manfirah wa boleh wa sholat wa salam wa rasulullah salam. Jadi ketika musofa teh ayah ngaduna bil manfirah sama doa naon atau baca sholat muta kelelam ibu jurid lahumma sholat tak dalilan kan mana sholat ayah gede dengan salaman deh ayah doa Allah masyarakat aman ayah barokallah kan macam-macam kalimat itu pemimpin bangsa orang-orang pergerakan mungkin teman berwarna wah hari ini saya kata gimana ya berencana pada dasar nama ngadu mau ya harus saya jadi transisi mungkin bapak-bapak bangsa rayana hak seorang muslim teh pertama adalah maca salam ketika patokun orang dibahas ya, tentang tidak dapat akap wajib mana wajib kedatangan apakah ayat undangan untuk kedatangan bahkan cina ketemu kawin kedatangan lah ketemu dari undang orang dibahas aja aturan intinya undang-undangan wabarakatuh dengan baik akhirnya salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.